Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini channel Mister Gaming. Oke, kali ini saya bakal mencoba untuk bermain game Trans Road Simulator 2019 dan di sini saya nggak akan bermain kayak dinasnya, tapi di sini saya bakal mereview add-on gerbongnya, cuy. Dan di sini saya bakal mereview add-on gerbong kereta New Generation Executive 1 by Transsoft Production ya, cuy. Dan di sini kita review langsung saja, dan di sini liverynya itu livery terbarunya, cuy. Dan di sini udah VBR ya, cuy. VBR itu apa sih? VBR itu kayak ini, cuy. Apa? Yang mengkilat-mengkilat kayak gini, cuy. Jadi ya efek-efek ray tracing itu dapet, cuy. Dan di sini udah full interior ya, dari mulai pembangkit, kereta makan sampai kereta penumpang. Dan di sini ya, guys ya, yang paling apa ya? Yang paling keunggulan dari pembuatan dari developer Transsoft Production, dia itu membuat add-ons yang dimana itu add-onnya itu sekalian sama interior kereta makan sama juga interior kereta pembangkitnya, cuy. Soalnya di creator-creator yang lain itu mereka itu cuman hanya membuat interior bagian dari kereta penumpangnya saja, cuy. Jadi kayak kereta makan, kereta pembangkit itu tidak dibuatkan, tapi hanya dibuatkan eksteriornya saja, cuy. Dan di sini kita langsung review aja ya, ini kereta new gen-nya. Oke. Dari kita mulai di sini dulu, cuy. Edit trains, dan di sini kita lihat edit properties. Nah, dan di sini semboyan 21 kita bisa iniin semboyan 21-nya. Kita kasih oke. Nah, semboyan 21-nya udah aktif belum? Mana, cuy? Kita lihat dulu. Mana sih? Ah, ini semboyan 21-nya kali yang nyala ya. Nah, ini nih. Merah nih, nyala. Terus ini coba kita satu juga. Semboyan 21. Harusnya ada ini sih, papan yang merah itu loh kalau siang-siang biasanya. Cuman kayaknya ini adanya lampu merah doang, cuy. Oke, oh nggak ada, cuy ya. Adanya ini yang lampu merah ini, cuy. Semboyan 21-nya. Jadi kayak semboyan 21 itu apa sih? Semboyan 21 itu kayak rangkaiannya itu, ini adalah rangkaian paling akhir, cuy. Dan oke. Okay. Oh, ini yang semboyan 21 siang. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yang siangnya ini. Berarti ini kita satuin aja coba. Nah, apakah ada semboyan 21-nya? Oh ya, ada tuh. Nih. Ih, susah banget ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, semboyan 21 siangnya, ini semboyan 21 malam ya. Tapi di sini kita nonaktifkan aja nih yang semboyan 21 malam. Bentar, oke. Okay. Nah, dan kayaknya ini fiturnya cuman ini aja sih, rantai sih, oke okay sih. Rantainya udah terpasang ya. Ini nggak terpasang sih. Ini liverynya bisa kita ganti, cuy. By the way ya, livery new generationnya. Dan di sini by the way saya kan pakai liverynya Argo Bruma Anggrek, cuy. Nah, di sini tuh ya, Transsoft livery Argo Bruma Anggrek. Dan di sini kita bisa ganti juga. Tapi kalian ini dulu ya, harus nonaktifkan dulu nih yang Argo Bruma Anggreknya. Kita nol. Nah, ini kan liverynya kosong nih, nggak ada liverynya. Dan di sini kita bisa ganti livery Argo Dipangga, Argo Lawu, Taksaka, sama livery Idul Fitri, cuy. Nah, Taksaka ya, coba kita liverynya Taksaka. Oke. Nah, liverynya Taksaka seperti ini, cuy. Tuh, ya. Dan di sini kita bisa ubah-ubah lagi sih. Dan oke. Okay. Seperti itu ya, cuy, ya, liverynya. Dan oke, okay, mungkin yang di edit propertiesnya udah segitu aja. Dan di sini kita langsung ke ini aja, ke edit trends. Bukan ini. Kita ke CTRL, bentar. View details coba. Nah, di sini ada fitur-fitur scriptnya ya, cuy ya. Dan oke, okay, di sini kita langsung aja. Bentar. Dan sini kita review dari mulai pembangkit dulu ya, cuy ya. Kita review mulai dari pembangkitnya, oke. Okay. Dan di sini ada tempat kru, by the way. Oke. Okay. Ini ada tempat kayak sinyal apa sih ya? Bukan sinyal, apa? Buat ngitung kelistrikan gitu ya, cuy. Kelistrikan kereta pembangkit. Oke, di sini ada pintu. Ini kan bisa dibuka ya mungkin ya. Cuman di sini biar aja tembus. Oke, dan di sini ada ruang tempat duduk kru buat istirahat mungkin. Nah, di sini ada kereta pembangkitnya nih. Nih.
kayak apa sih ini, genset gitu ya. Nah ya, gensetnya ini, dan ini udah kosong. Oke, dan di sini kita review apa lagi, ayo. Ih, jalannya lama kali bah. Oke. Nah, dan di sini ya, di sini gensetnya nih. Nah, tuh. Dieselnya di sini, cuy. Tuh, ya, kereta pembangkit. Tuh. Waduh, gede banget ya. Buat kereta pembangkit. Nah, ini piston buat kereta pembangkitnya di sini, cuy. Jadi ya, penggerak kereta pembangkitnya, cuy. Dan oke. Mungkin kereta pembangkitnya segitu aja. Situ kita langsung aja ke kereta makannya, cuy. Atau kereta penumpangnya dulu. Kereta penumpangnya dulu deh. Oke, kita langsung ke kereta penumpangnya, cuy. Dan di sini kita review skripnya deh. Skripnya sekalian sama skripnya. Dan di sini kita review buka pintu kanan. Apakah bisa dibuka? Mana? Aduh, agak error nih, biasaan. Mana nih, coy? Tidak bisa dibuka. Bentar, kok ini nggak error? Kadang suka error gitu loh, guys, skripnya, guys. Agak lain. Bentar. CTRL. Nah, oke. Pintu kiri. Kok nggak bisa dibuka ya? Hello. Nah, tuh bisa tuh, guys. Kebuka ya. Ntar kita mode ini aja, mode ini. Bukan mode ini. Kita mode kamera 4. Nah, ini maksud saya mode kamera ini, cuy. Nah, tuh ya. Ini pintunya bisa dibuka gitu, cuy. Tuh. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan dan hati-hati. Oke, tuh pintunya bisa dibuka gitu, cuy. Oke, kita tutup lagi. Cuman di sini sayangnya itu dia ini ya. Aduh, kebiasaan, guys. Gak bisa ditutup loh, dari buka gak bisa ditutup, guys. Skripnya itu kadang-kadang agak error. Kayaknya sih game sayangnya sih yang error, guys, bukan skripnya ini. Error tuh, guys. Bentar. Aduh. Nah, tuh bisa ditutup kan. Oke, dan di sini kita langsung ke board, ke ininya aja, coba apa? Ininya bisa diganti juga kayaknya deh, yang nomor-nomor ininya. K1, K1 2 3 5 5. Jadi K1 itu menandakan kereta ini eksekutif ya, guys ya. K1 itu kereta eksekutif, dan 23 itu dibuatnya itu tahun 2023. Dan 55 itu nomor urut 55. Dan di sini depo induknya SBI, yang dimana SBI itu Surabaya Pasar Turi, Argo Bawang Anggrek. Ya iya, wajar. Trademarknya itu F. F itu kereta ini bisa dipacu dengan kecepatan 120 km/jam. Dan di sini dia udah make bogi K10. Bogi K10 itu tampilannya seperti ini ya, cuy. Jadi dia itu ada kayak pegasnya gitu di sini nih. Tabung pegasnya gitu. Ada tabung-tabung gitu ya kan. Dan di sini 43 itu berat kosong kalau nggak ya. Berat kosongnya itu 43 ton. Terus di sini tuh bugi 10, K10 ya berarti ya. Bugi K10. Oke. Terus apa lagi? Dan di sini kita masuk langsung ke interiornya aja kali ya. Ini yang pintu kanannya kenapa dibuka nih? Tutup aja, tutup. Nah. Oke, langsung aja di sini kita ke interiornya. Oke. Kenapa kereta makan? Ntar dulu, cuy. Oke. Langsung aja ini ke kereta penumpangnya. Dan di sini apa yang harus kita review? Dan di sini ya seperti yang kalian lihat ya, cuy. Interiornya bagus banget. Dan ininya lo bagus, ya. Cuman di sini ya sayangnya. Sayangnya itu di skripnya Transsoft Production nggak ada kayak lampu mode manual gitu, cuy. Jadi kayak nggak ada lampu mode malam gitu. Jadi kayak di sini ntar kayak ada cahaya kuning-kuningnya gitu loh. Jadi bagus gitu, guys. Dan di sini untuk nomor tempat duduknya itu udah menggunakan LED aja ya, cuy. Nah,
lampu LED gitu tuh. 2C seatnya ya kan, 2D gitu. Dan di sini ada kayak ya tampilan layar menu gitu, eksekutif berapa. Terus ini kayak ada tampilan ininya, kursi juga tuh CD, nomor urut kursi. Terus juga di sini ada toilet cewek dan toilet cowok cuy. Nah, yang sebelah kiri itu toilet cowok, sebelah kiri toilet cewek. Tapi di sini bukan toilet cuy, di sini tempat kelistrikan. Toiletnya itu di belakang ya, kalau nggak salah. Oke, dan di sini dibuat oleh PT Inka, Industri Perkeretaapian Indonesia. Buset. Tapi nggak ada I-nya dong. Dan di sini ada kayak buat ini cuy, apa test pack kecepatannya, dan di sini suhu AC-nya cuy ya, AC pendingin ruangan. Dan K12301. Oke. Di sini udah benar ya cuy ya. Dan di sini kita review apalagi? Dan di sini kita review bangkunya ya cuy. Nah, di sini yang seperti saya bilang ya cuy ya, kalau misalkan ini mode malam, ini kan lampunya itu harusnya mati. Dan setahu saya sih yang harus dihidupin ini kayak lampu yang di sini doang nih, yang di pinggir-pinggir, sama yang lampu di bawah ini cuy, yang kuning-kuning ini loh, yang di bawah kursi. Jadi kayak mode malamnya itu bagus banget cuy. Dan di sini ada kayak footrest, ya footrestnya itu ya nggak bisa diapa-apain sih, belum, nggak ada scriptnya soalnya. Dan ya minusnya cuman itu aja sih, sama ya ini nggak bisa diredupin. Dan ini juga kursi recliningnya nggak bisa di ini juga ya, nggak bisa digerakin. Jadi ya itu aja sih. Cuman yang plusnya itu Transsoft itu membuat semua interior dari rangkaian kereta new generation gitu. Nah itu plusnya bagi saya ya. Oke. Dan di sini kita langsung aja ke tempat ini. Ini bagasi yang di atas aja ya. Dan di sini sayangnya ya cuy ya, sayangnya di kereta penumpang yang new generation itu nggak ada kayak tempat buat naro ini loh, makan minum di sini cuy, meja gitu loh ya, meja. Yang adanya itu mejanya itu di samping kursi ini cuy ya, di samping kursi ini nanti meja lipat gitu. Yang dulunya itu kan ada dua meja, yang dimana meja lipat sama meja yang ada di samping jendela itu loh, buat naro makan minum di sini. Tapi sekarang udah nggak ada di kereta new generation, digantiin dengan kaca yang ibaratnya itu ininya itu agak lebar cuy, jadi bisa buat naruh minum aja ya di sini cuy. Jadi kayak ya buat naruh gitu, seenggaknya itu kayak agak lebar di sini cuy. Oke. Dan di sini apalagi yang harus kita review? Oke, kita review ke ininya ya, langsung ke interior toiletnya. Dan di sini pintunya harusnya udah otomatis ya cuy, tinggal pencet. Cuman di sini nggak bisa, harus pakai script gitu loh. Bentar. Itu bordes, mana bordes? Depan. Nah, oh tuh. Interior. Nah ini nih. Nah. Dibuka, nice. Dan di sini WC cewek yang warna pink dan WC cowok yang warna ungu. Dan sini kita buka aja WC-nya. Oke, buka. Oke, buka juga. Nice. Dan sini kita, aduh, kok agak ngeglitch gitu ya guys ya. Waduh, ada BUG guys. Dan di sini adalah toilet laki-laki ya cuy. Dan di sini ada kloset duduk. Dan di sini ada kayak buat tempat cebokan gitu. Dan di sini kayak ada tempat buat cuci kaki gitu loh, buat wudu gitu ya cuy. Di sini kan buat apa? Ada kayak wastafel gitu, wastafel buat cuci muka, bisa buat wudu juga di sini kan, karena ada tempat yang buat ininya loh, pijakan kakinya gitu loh. Nah, dan di sini ada pengharum ruangan juga. Oke, dan di sini ada apa ini? Ini apa ini, rak kah? Ya ini rak kali ya, buat nyimpen apa tahu ya, saya nggak, agak kurang paham juga sih. Di sini ada pegangan ya cuy ya, pegangan biar kalian ya ibaratnya itu kalau saat keretanya jalan itu kalian nggak goyang banget gitu. Dan oke, di sini sama aja ya cuy ya. Dan bedanya di sini tuh kalau di cewek, toilet cewek ya, di sini tuh kalau nggak salah ada tempat buat
ngituin popok bayi gitu loh cuy. Dan sini aturan bisa kayak ditidurin gitu. Jadi buat naruh anak bayi di sini buat ganti popok atau ganti pampers gitu, kalian bisa dudukin bayi kalian di sini gitu ya kan. Terus ganti popok gitu, salinan gitu di toilet si cewek ya. Oke. Dan mungkin itu aja. Dan di sini sambungannya itu sudah menggunakan sambungan akordeon, yang dimana itu sambungan akordeon itu sambungan yang sudah bagus banget, dan ini tuh buat meredam getaran dan meredam kebisingan ya cuy ya. Dan oke. Dan sudah. Dan di sini ada kursi buat ini ya, kursi kru mungkin ya. Cuman di sini nggak ada scriptnya kayaknya. Cuman ada pintu kelistrikan, pintu janitor. Udah sih, nggak ada lagi sih. Tirai bisa dibuka tutup juga sih. Coba kita buka tutup tirainya. Cuman ini bisanya satu-satu coy. Nggak bisa langsung gitu ya. Coba. Mana? Ada yang ketutup nggak? Ini 13. Coba 13. Nah, ketutup cuy. Tuh ya, tirainya. Kita buka lagi. Nah, tuh bisa dibuka tutup ya tirainya. Terus apa lagi? Bentar, eksterior. Ventilasi jendela. Jendela depan, kiri, kanan. Ini belakang, belakang. Belakang kanan, coba dibuka. Nah, ini bisa dibuka juga ya cuy ya. Nah, ini kalau nggak salah itu dibuka buat kayak apa ya? Mungkin kalau AC-nya mati atau gimana ya cuy ya. Kayaknya sih buat kayak AC-nya mati gitu loh. Jadi ntar ini bisa dibuka tutup gitu loh guys ya. Kalau misalkan AC-nya lagi kendala gitu, bisa dibuka ini jendelanya ya kan. Oke, kita tutup lagi. Nice. Dan di sini langsung saja kita review ke kereta makan cuy. Let's go. Ke kereta makan langsung saja, tapi di sini kita aktifin scriptnya dulu cuy. Oke, aktifin scriptnya. Oke, dan di sini kita sudah berada di tempat kru cuy ya. By the way, nah di sini ada tempat kru, dan di sini tempat krunya itu bukan kru sih, tempat kondektur. Nah, tempat kondektur yang memberitahukan kayak bahwa perjalanan itu setelah sampai di stasiun mana gitu cuy. Nah, gitu ya cuy ya. Oke, dan di sini ada tempat mini pantry gitu. Tempat pramugara-pramugari buat menyiapkan makan minum ya cuy ya. Dan di sini ada kompor gas, ya kan? Kompor gas, kompor listrik apa kompor gas ini? Kompor listrik ya. Dan di sini ada termos gitu, termos. Oke. Dan di sini ada oven, ada apa sih ini, penyimpanan freezer gitu ya, freezer buat mengawetkan makanan yang ini, makanan yang itu loh, apa yang sudah dimasak tapi diawetkan gitu cuy, di freezer gini. Oke. Dan di sini ada apa lagi? Wih, ada buat mesin kopinya dong. Gokil juga nih. Jadi kayak barista-barista gitu cuy. Wah, gokil gokil gokil. Dan oke, dan di sini ada ini ya, buat tempat menaruh minuman dingin. Oke. Dan di sini kita review. Wow, keren juga ya cuy ya. Kayak interiornya itu estetik banget loh, kayak perpaduan kuning sama putihnya itu buat kayak apa ya, mewah-mewah gimana gitu guys tampilannya guys. Tapi di sini kita ini dulu deh, scriptnya kita kebawain dulu guys bentar ya, biar nggak ngalangin gitu. Oke, dan di sini apa ini, tempat apa? Oh, ini tempat ininya apa, tempat yang buat pramugara-pramugarinya. Dan di sini adalah tempat sholat ya cuy ya, tempat sholat. Dan sini kita bisa dibuka kalau nggak salah, bentar ya, coba kita lihat. Nah, musola nih, tirai musola kita buka. Ayo dong, buka dong. Ah, kebiasaan jelek, kebiasaan guys, tidak bisa dibuka pintu loh. Halo, buka dong. Ini bisa nih, harusnya dibuka nih. Nah, tuh ya tempat sholat. Ini tuh tempat sholatnya itu bisa dipakai untuk satu orang sewaktu-waktu kalau kalian buat sholat ya guys ya. Oke, dan di sini ada tempat buat naruh sejadah ataupun mukena. Ini aturan bisa dibuka ini. Aduh, capek banget. Masa harus ditembusin?
Halo. Bentar. Kita ulang lagi deh. Oke. Yuk. Mau kan? Gak muncul tuh, skripnya kocak. Ya udahlah. Ini aja cuy. Nah, oke. Dan di sini kita review apa lagi? Oke, ini pintu bordes ya cuy ya. Gak ada apa lagi. Ini pintu keristrikan kayaknya ini. Dan di sini ada pintu buat tombol ini ya, tombol buat manual gitu. Buat pintu otomatisnya cuy. Oke. Dan di sini ya sambungan akordeon. Oke, udah. Terus kita review apa lagi? Kita ke depan lagi ya. Ke depan. Oke. Ini tempat apa nih? Oh, ini tempat ini kondektur, dan di sini tempat buka pintu gitu ya, buat pramugari-pramugarinya buat nyiapin ini cuy, makan minum gitu loh ya. Persediaan makan minumnya misalkan habis gitu bisa diambil dari stasiun berikutnya. Dan di sini kalau nggak salah ada papan nama gitu ya guys ya. Papan nama gitu, misalkan di sini ada nasi goreng parayangan, terus mie godok, terus apalagi nih, pokoknya mie godok Jawa atau apalah pokoknya lah, bakmi godok kalau nggak salah. Dah gitu aja sih kalau makanan-makanan yang dimasak oleh chef kalau nggak salah ya, itu ya yang menu-menu spesial dimasak langsung oleh chefnya kalau nggak salah ya. Ini kan kereta unggulan cuy ya, kereta, salah satu kereta unggulan juga. Oke, dan di sini apa, dan di sini ada ini ya, apa, buat mecahin kaca gitu kalau misalkan keretanya itu dalam keadaan darurat. Dan di sini ada meja kursinya. Kayaknya sofanya empuk banget ya guys ya, soalnya ini tebel banget nih busanya nih ya. Oke. Dan di sini sofanya itu berwarna biru dan mejanya itu menggunakan ornamen-ornamen kayu-kayu coklat gitu ya cuy. Beuh, kayak estetik gitu loh guys. Dan oke, apalagi yang harus kita review? Kayaknya udah ya cuy. Oke, udah kayaknya. Dan di sini udah habis cuy ya. Ini buat sambungan pintu ini ya ke gerbong selanjutnya. Dan oke, mungkin segitu aja ya cuy ya buat review kita kali ini tentang kereta api new generation K1 23 255 ya cuy ya, K1 buatan Transsoft Production. Dan kalau kalian suka review-review gerbong kereta versi gua, kalian silakan like, komen, dan subscribe. Gue disini Mr. Gaming, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan by the way, untuk di video kedua nanti gue bakal review K3 New Generation by Transsoft ya cuy ya. Soalnya udah ada, nanti bakal saya buatkan di video terpisah cuy. Oke? Dan bye-bye. Terima kasih semuanya.